Desi Ratnasari merupakan seorang janda cantik dan punya banyak kekayaan. Meski usianya sudah tidak muda lagi dan statusnya adalah janda, namun Desi Ratnasari masih terlihat bak gadis, apalagi ia punya banyak kekayaan. Desi Ratnasari kini merupakan anggota DPR RI. Selain itu, janda cantik idaman para pria tampan itu punya banyak sumber kekayaan lainnya yang jarang diketahui. Berikut ini sederet sumber kekayaan Desi Ratnasari, sang janda cantik incaran para pria tampan. 1. Anggota DPR RI. Desi Ratnasari merupakan salah satu artis yang aktif dalam dunia politik dan saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Politisi dari Partai Amanat Nasional PAN ini juga pernah menjabat sebagai anggota DPR RI di periode sebelumnya tahun 2014 sampai tahun 2019. Pada periode pertama Desi masuk dalam Komisi 8 dengan lingkup tugas di bidang agama dan sosial. Sementara itu pada masa jabatan saat ini Desi masuk ke Komisi X dengan tanggung jawab menangani persoalan pendidikan, kepemudaan, olahraga, perpustakaan, pariwisata dan ekonomi kreatif. 2. Dosen psikologi. Sebelum menjabat sebagai anggota DPR RI, Desi juga diketahui sempat mengajar dan menjadi dosen Fakultas Ilmu Psikologi Universitas Atmajaya Jakarta. Ia pun melanjutkan program doktoral psikologi di Universitas Indonesia. 3. Penyanyi. Seperti diketahui, Desi merupakan salah satu artis dan penyanyi papan atas di Indonesia. Ia pun sempat menjadi artis dengan bayaran termahal pada era 1990-an. Tak heran jika kesuksesannya sebagai publik figur ini membuat Desi mampu mengumpulkan kekayaan hingga saat ini. Meski tak lagi aktif di dunia hiburan dan fokus pada tanggung jawab pekerjaannya sebagai anggota DPR RI, Desi masih kerap tampil di televisi sebagai bintang tamu. 4. Memiliki rumah seperti istana. Diketahui rumah mewah Desi Ratnasari terletak di Sukabumi, Jawa Barat, berdiri dengan megahnya. Rumah Desi memiliki desain eksterior bergaya semi-Eropa. Memiliki rumah yang megah bak istana tentu sayang jika tak memiliki halaman luas. Namun rumah Desi memiliki halaman sangat luas di depan rumahnya. Ketika masuk ke dalam memang ruang bagian tengah rumah megah Desi Ratnasari sangat minim dengan perabotan, namun itu tak mengurangi kesan elegan yang melekat. Hal ini didukung dengan kebersihan pada rumahnya itu tidak berbeda dari rumah selebriti. Lainnya dapur rumah Desi Ratnasari juga dilengkapi dengan peralatan kebersihan dapur juga terlihat selalu dijaga agar tetap higienis saat digunakan memasak. 5. Memiliki 5 mobil mewah berharga miliaran. Sebagai seorang yang pernah mencicipi karir di dunia entertainment dan politisi, sederet fasilitas berharga pun dimiliki pelantun lagu Tenda Biru itu. Mulai dari rumah mewah sampai deretan mobil kinclong memenuhi garasi halaman rumah milik keluarga Desi Ratnasari yang berlokasi di tanah kelahirannya Sukabumi, Jawa Barat. Dari jejaring sosial sang adik Yosef Mahdi Yunansyah yang konon tinggal serumah dengan sang kakak, ini dia sederet mobil yang memenuhi garasi rumah keluarga Desi Ratnasari.